Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini sama-sama kita masih boleh diizinkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Terkadang mungkin kita merasa sepertinya kita terancam bahaya. Tetapi percayalah, selama Tuhan Yesus masih ada di pihak kita, jangan pernah takut karena kita aman berada bersama dengan Dia. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, kami bisa ada sampai dengan hari ini, tapi semua hanya karena-Mu ya Tuhan. Kami sadar hidup kami, Engkaulah pemilik atas segalanya. Ini setiap kami ya Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Memiliki hidupku.
Thank you.
dari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, mari sama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sebab dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa kami balas segala kemurahan-Mu, selain dengan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita yang siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, sama-sama sorakan haleluya. Sambut dengan tepuk tangan. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau kasih yang terbaik, amin, buat Tuhan hari ini. Mari datang memuji Dia sebab Dia Allah kita yang baik. Sambil bertepuk tangan, come on. Woo. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu
lebih lagi, amin. Mari sama-sama nyatakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mereka tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan kau baik. Pernah berubah Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama, come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Kasih jempolnya buat Tuhan, come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Lebih suka lagi, come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, terima kasih. Kami masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus, mari yang siap kasih yang lebih lagi buat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Biar hari ini mulut kami penuh dengan pujian penyembahan Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik Tuhan, kami tanggalkan segala beban kami. Biar hanya Tuhan Yesus yang menjadi pusat penyembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jelikanku jamah.
Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bersambut dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kawalah kami yang kudus Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, ku katakan ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, segala kemuliaan, segala hormat, oh, haleluya, haleluya, kami sembah kau kudus. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification,
gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya, dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas, seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya. Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1-36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781, yang disebut juga sebagai tahun P Aleph, yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Salah satu syaratnya ada seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian,
bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan Sidney Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu, kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua, sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari tiga grup besar. Yang pertama, Pentakosta klasik. Yang kedua, karismatik. Dan yang ketiga, neo-karismatik. Jumlah total dari tiga grup ini, menurut survei di tahun 2019, ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus, dengan lima pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah.
Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya, kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan Firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini, maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa.
Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon, supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini, Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya, dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Muriala makana bayara la bayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Oh, riala bara 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 bara. Oh, riala bara 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 bara. Oh, de. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka. Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Bapa, kamu berdoa buat mereka. Tidak ada seorang pun yang sakit. Kamu berdoa tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh, Rama, terimalah berkat Tuhan. Terimalah perlindungan Tuhan. Terima, terima perlindungan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau berkati, Kau sembuhkan kami. Kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu. Supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni anak-anakmu. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rana bayara raba syandara gana mayara raba yara. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877-2300-5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 28 Maret 2021 akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul 5:30 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah Dewasa Muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBPRJ CK7. Momen lahirnya seorang anak ke dunia memang akan jadi hal yang membahagiakan bagi setiap pasangan. Bagaimana tidak? Mereka telah berhasil menyatukan cinta mereka dan berhasil mewujudkan impian setiap pasangan di seluruh dunia dengan memiliki keturunan. Namun sebelum proses persalinan, sebetulnya ada momen yang tidak kalah menarik. Momen di mana sang istri mengabarkan suami bahwa dia telah positif hamil. Ikuti ibadah Welcome Baby Day pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 7 pagi dengan tema Peran Suami Selama Istri Hamil dengan pembicara Pastor John Lesmana. Dan juga akan ada kesaksian dari Bang Pen. Beliau adalah seorang YouTuber dan selebgram. BPA CK7 bagian anak setiap minggu selama ini mengadakan pembagian kelas secara online via Zoom dalam bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan mulai Minggu tanggal 7 Maret 2021 telah dibuka kelas dalam bahasa Mandarin. Bagi anak-anak Bapak Ibu yang dapat berbahasa Mandarin dan yang mau bahasa Mandarinnya dapat lebih lancar lagi, maka dapat mengikuti kelas tersebut agar selain rohani mereka semakin hari semakin dalam kepada Tuhan Yesus, juga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Mandarin. Karena kelas tersebut akan tetap ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Untuk info link Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Daniel WP dengan tema di bulan Maret Lost and Found. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan bersama memuji menyembah Tuhan dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan account 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dapatkan link Zoom Doa Fajar dan Menara Doa untuk bulan Maret 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877-2300-5577.
Semua wanita akan mengalami masa menopause. Meskipun hal ini terdengar menakutkan, tapi menopause adalah hal yang sangat natural dan Tuhan ciptakan tubuh kita sempurna adanya. Perubahan mood yang drastis dan perubahan situasi kehidupan yang signifikan di usia menopause bisa jadi membuat kita fokus kepada diri sendiri saja jika kita tidak siap menghadapinya. Mari ibu-ibu, bekali diri dengan pengetahuan seputar menopause, apa kendalanya, serta bagaimana ibu-ibu dapat tetap menikmati kehidupan di masa menopause ini. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 3 sore dengan narasumber Dr. Ferry Darmawan, tema Menopause, Siapa Takut? Dan akan ada giveaway menarik buat ibu-ibu yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang akan disampaikan dengan cepat dan benar. Pernahkah kita bertanya-tanya apa maksud Tuhan menciptakan kita? Apakah kita dilahirkan secara kebetulan? Lalu, apa yang menjadi nilai dan tujuan hidup kita? Mengetahui tujuan hidup kita itu baik, terlebih lagi mengetahui tujuan Tuhan atas hidup kita itu lebih penting lagi. Christian Value, itulah series Supplement Cool yang terbaru dengan topiknya yang pertama dan sangat menarik, Who Am I and Who I Am in Christ. Mari bergabung bersama kami dalam online call bersama pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Mari bergabung dan dapatkan Zoom link serta meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kesalahan terbesar yang sering ada di manusia adalah berpikir bahwa waktu hidup mereka di dunia masih panjang atau masih lama. Sehingga banyak dari kita tidak memaksimalkan kesempatan yang ada selama masih hidup di muka bumi ini. Bahkan ada juga yang suka menjalankan hidup mereka sesuka-suka mereka. Bagaimana agar kita dapat menjalankan hidup yang ada dengan baik dan maksimal? Ikuti ibadah Cancer Ministry dengan tema Living Fully, Living Ready pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 10:30 siang melalui live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Temukan jawabannya melalui ibadah tersebut yang akan dilayani oleh Pastor Jason Ong dan Judith Halim. Beliau akan menyampaikan kunci rahasia bagaimana beliau menjalankan hidupnya dengan maksimal dan beliau selalu siap pada saat Tuhan panggil dengan kondisi tubuhnya saat ini yang mengidap penyakit kanker otak atau brain cancer stadium 4. Namun, beliau menjalankan hidupnya tetap dengan sukacita dan roh yang tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Kau akan melawat bangsa kami ya Tuhan. Kami memperkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata 2 Tawarik 7 ayat 14.
dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka, dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terkena dampak musibah bencana alam yang terjadi di Indonesia. Roh Kudus, Kau yang memberikan kekuatan dan penghiburan serta menolong mereka. Dan kami juga berdoa seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Dan hari ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan yang memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, gembala sidang kita, Pak Niko. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.